Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Wesal News kali ini dan kami lanjutkan menyampaikan informasi dari mancanegara untuk Anda pemirsa. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menanggapi rencana Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Ankara terkait keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Lebih lanjut dikabarkan sebaliknya Cavusoglu justru menegaskan bahwa Turki akan memberikan respon yang sesuai jika sanksi itu dijatuhkan mengutip laporan Sputnik yang mewartakan bahwa Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan tengah membahas rencana untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki terkait dengan keputusan Ankara tersebut. Cavusoglu pada hari Ahad kemarin menjelaskan jika Amerika Serikat ingin menghukum Turki dengan sanksi, maka Turki akan bereaksi dengan cara lain, tidak seperti Rusia atau negara lainnya, dan Turki akan memberikan respon yang sesuai jika sanksi itu jadi dijatuhkan. Di kesempatan yang sama, Cavusoglu juga menyinggung mengenai upaya damai di Suriah. Dirinya menyatakan Turki bersama dengan Rusia telah mencapai kemajuan nyata dalam menyelesaikan konflik di negeri ini. Dalam satu setengah tahun, Turki bersama-sama dengan Rusia mencapai kemajuan dalam memastikan rezim untuk melakukan genjatan senjata dan menciptakan zona deeskalasi untuk menemukan solusi politik dalam konflik di Suriah. Cavusoglu menambahkan Turki berharap Rusia dan Iran akan mengakhiri pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai di Astana dan Sohi mengenai Suria. Beralih ke informasi mancanegara selanjutnya pemirsa, pemerintah Cina sudah sepakat untuk mencabut batasan masa jabatan bagi pemimpinnya. Hal ini berarti Xi Jinping dapat menjadi presiden seumur hidup. Dikutip dari media daring BBC, perubahan konstitusi itu disetujui dalam rapat besar tahunan Kongres Rakyat Nasional pada hari Ahad 11 Maret 2018 lalu. Dalam rapat itu yang sudah menjadi rahasia hanya sekadar memberikan stempel di atas keinginan para pemimpin Partai Komunis Cina dari 2.964 suara yang masuk atau hanya dua orang yang menentang perubahan konstitusi tersebut dan tiga lainnya melaporkan abstain. Dan pemirsa sejak tahun 1990-an, Cina menetapkan bahwa pemimpinnya hanya dapat menjabat dua periode berturut-turut. Namun dengan keputusan ini berarti Xi Jinping yang sayangnya akan mengakhiri jabatan pada 2023 bisa memimpin Cina seumur hidupnya. Saudara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada hari Ahad lalu mengutuk serangan dan kekerasan oleh ekstremis Buddha yang menargetkan muslim di Sri Lanka dan di distrik Kandy meski pemerintah sudah menetapkan jam malam. Mengutip dari media Al Jazeera, PBB pada hari Ahad telah mengutuk serangan-serangan anti-muslim di Sri Lanka, termasuk pembakaran masjid dan tempat usaha milik muslim. Kepala Bidang Urusan Politik PBB, Jeffrey Feldman, mengatakan kepada pemerintah Sri Lanka bahwa provokator di balik kekerasan dan serangan anti-muslim harus dibawa ke pengadilan. Selama kunjungannya, Feldman mengutuk kerusakan dan serangan terhadap umat Islam termasuk pada harta benda mereka. Feldman yang bertemu dengan para pemimpin muslim setempat untuk menunjukkan solidaritas, PBB mendesak pelaksanaan komitmen pemerintah yang cepat dan penuh agar bisa menyeret para pelaku kekerasan dan ujaran kebencian ke pengadilan. Hal ini untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah pengulangan dan penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Kekerasan anti-muslim juga membuat pemerintah Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat selama 10 hari, memblokir semua media sosial dan akses internet, yang menjadi platform penyebaran sentimen kebencian agama. Pemerintah setempat telah mengajukan permintaan kepada Facebook, Instagram, dan Fiber, serta WhatsApp untuk melakukan pemblokiran di Kolombo dan wilayah lainnya yang memiliki pergerakan kebencian anti-Islam yang terjadi secara sporadis. Pada hari Jumat lalu, Kepala Angkatan Darat Sri Lanka, Mahes Senalayake yang melakukan kunjungan ke Kendi sempat menjamin untuk meningkatkan jumlah petugas keamanan dan mengendalikan keadaan masjid di seluruh negeri. Seorang Muslim Sri Lanka mengatakan kepada media Al Jazeera bahwa mereka merasa khawatir terhadap serangan yang akan terus berlanjut. Kita beralih ke Ankara, Turki, pemirsa. Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Ahad kemarin mengatakan bahwa Ankara mengharapkan Berlin untuk menemukan pelaku serangan-serangan masjid Turki yang ada di Jerman. Ya, dua masjid Turki, satu di Berlin dan satu lagi terletak di kota Laufen dan Neckar, diserang dalam beberapa hari terakhir. Serangan masjid di Laufen Amnekar pada hari Jumat diklaim oleh sekelompok yang terkait dengan PKK. Namun menurut laporan tersebut, pelaku serangan Berlin belum juga ditemukan. Turki sangat prihatin dengan meningkatnya serangan terhadap masjid-masjid Turki yang ada di Jerman oleh faksi rasis anti-Islam dan organisasi teroris PKK. Kementerian lebih lanjut memperingatkan bahwa seharusnya tidak ada toleransi terhadap PKK dan mendesak pihak berwenang di Jerman untuk mengambil langkah-langkah pencegahan serangan serupa di masa yang akan datang. Menteri Luar Negeri Turki juga mengetahui bahwa serangan serupa dari PKK akan berlanjut dan mereka bertanggung jawab atas serangan masjid Turki di Laufen Amnekar dan hal ini menunjukkan wajah sebenarnya dari organisasi teror tersebut. Dan pemirsa Jerman memiliki komunitas Turki dengan 3 juta orang yang kebanyakan merupakan keturunan generasi kedua dan ketiga yang kakek dan neneknya pindah ke negara itu selama tahun 1960-an. Saudara Menteri Pendidikan Palestina di Tepi Barat, Sabran Saidam, pada hari Ahad lalu menyatakan saat ini total 340 mahasiswa Palestina yang ditahan di penjara-penjara Zionis Israel. Sementara itu sekitar 311 anak sekolah menengah di Tepi Barat juga ditahan di berbagai penjara Israel di daerah yang didudukinya. Saidah menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengenai pelanggaran Israel terhadap institusi akademis Palestina. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengecam apa yang terjadi di Universitas Birzeit pada hari Rabu 7 Maret lalu ketika sekelompok tentara Israel dengan menyamar sebagai wartawan masuk ke kampus dan menangkap Presiden Serikat Pekerja Omar al-Kiswani. Saidam mengatakan operasi penangkapan di universitas tersebut terjadi saat tentara Israel menembaki sekelompok mahasiswa. Ia menggambarkan serangan tersebut sebagai terorisme negara dan meminta asosiasi internasional untuk universitas dan organisasi pendidikan ilmu pengetahuan serta kebudayaan PBB, UNESCO, untuk segera bertindak melawan pelanggaran-pelanggaran di dunia akademis tersebut. Menteri Palestina juga menunjukkan bahwa 9 anak sekolah terbunuh dan 603 terluka pada tahun 2017 oleh pasukan pendudukan Israel. Ia menambahkan bahwa sekitar 311 siswa dari berbagai sekolah di Tepi Barat juga sedang mendekam di ruang tahanan Israel. Dijelaskan bahwa Israel telah 352 kali menyerbu 95 sekolah di Tepi Barat termasuk disertai tembakan amunisi langsung, peluru karet, bom suara dan gas air mata pengurusakan properti sekolah, dan peringatan pembongkaran. Tentara penjajah yang menyamar adalah pasukan Israel khusus yang berbahasa Arab dengan baik dan terlihat seperti layaknya orang-orang Arab. Mereka adalah tentara terlatih yang telah melakukan ratusan operasi pembunuhan terhadap orang-orang Palestina. Baik masih dari kawasan timur tengah pemirsa dari Damaskus dilaporkan tentara Suriah dan kelompok pemberontak kembali bertempur pada hari Ahad 11 Maret dini hari waktu setempat di Gota Timur. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan pertempuran yang telah memasuki hari ke-21 itu telah menelan korban sebanyak 1.099 jiwa. Dari 1.099 korban meninggal tersebut, termasuk diantaranya 227 anak dan 154 perempuan. Sedangkan korban terluka sedikitnya 4.378 orang. Menurut Abdul Malik Abud, Seorang aktivis di kota Duma mengatakan pesawat tempur menutup langit di kota timur kemarin. Penembakan itu difokuskan pada tempat penampungan dan masjid bawah tanah dan tempat persembunyian orang karena pengoboman yang terus menerus. Kenaikan jumlah korban tewas ini muncul di tengah klaim adanya serangan kimia lain semalam di kota Arbin di Gota Timur di pinggiran ibu kota Damaskus. Menurut kelompok relawan penyelamatan pembela sivil Suriah atau lebih dikenal dengan White Helmets, menyebutkan pemerintah Suria memukul Irbin dengan gas klorin, bom fosfor, dan napalm. Hal ini adalah serangan kimia kedua yang diduga terjadi dalam hitungan hari tersebut. Pada hari Rabu malam, aktivis di perumahan Kota Hamuria merilis video yang muncul untuk menunjukkan dijatuhkannya bom fosfor. Dalam video tersebut juga menunjukkan banyaknya korban yang berjuang untuk dapat bernafas. Wakil Menteri Luar Negeri Suria, Faisal Mikdad, membantah klaim tersebut dan hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Damaskus pada hari Kamis kemarin. Ya dan pemirsa informasi dari Damaskus Suriah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kita kali ini. Saksikan Faisal News besok di jam yang sama dan saya Faisal Mursila mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.